Halo semuanya, welcome to back my channel. Pada hari ini aku mau tutorial makeup Korean look dengan menggunakan produk dari Natura World, yaitu Aloe Vera Soothing Gel, dan mau aku pakai sebagai primer untuk base moisturizernya sebelum aku pakai foundation. Kemudian aku pakai makeover sebagai foundation dengan warna natural, dan aku mengambil secukupnya, kemudian aku ratakan ke permukaan wajah sampai merata dengan menggunakan tangan aja. Kemudian setelah merata, baru aku tap-tap dengan spons supaya hasilnya lebih maksimal dan juga natural. Kemudian aku pakai light contournya dari Latuli. Aku taruh di bagian hidung, bawah mata, dahi, dan juga di kening. Seperti ini. Kemudian aku blend dengan menggunakan tangan aja, karena dengan cara seperti ini bisa membuat makeup anti longsor lo guys, dan juga cepat menyatu dengan kulit. Dan kemudian ini aku mau pakai dark konturnya menggunakan warna coklat tua, dan aku taruh di pinggiran hidung seperti ini supaya nanti hidungnya terlihat lebih mancung kayak gitu. Terus aku juga taruh di pipi seperti ini bagian bawah supaya nanti kesan tirus kayak gitu. Terus juga aku taruh di rahang pipi bawah kayak gitu supaya nanti tidak kelihatan tembem. Oke, kemudian aku ini pakai lip matte dari Natura World yang setnya Soft Love seperti ini. Aku mau pakai buat blush on, caranya seperti ini, di sedikit aja lalu ditap-tap dengan tangan supaya warnanya lebih menyatu dengan kulit, karena ini pigmented banget, jadi sedikit aja warnanya sudah sangat keluar. Oke, selanjutnya aku pakai lagi untuk eyeshadow, dan aku tap-tap dengan menggunakan tangan seperti ini supaya hasilnya lebih natural. Oke, selanjutnya ini bagian keperbedakan. Aku menggunakan bedak tabur dari makeover yang warna putih, dan aku taruh di bagian tertentu aja seperti di hidung, di dahi, di dagu, dan juga di bawah mata. Kemudian aku menggunakan eyeshadow dari Wardah, ini yang warna natural, dan aku pakai yang warna peach muda ini. Dan selanjutnya ini aku pakai highlighter dari Latulip, dan aku taruh di bagian mata untuk memberikan kesan shimmernya gitu. Kemudian aku memakai eyeliner dari Essence, dan dipakainya tipis-tipis aja seperti ini sampai ke ujung, paling ujung pojok mata ya guys. Selanjutnya aku mau sisir alis aku dengan menggunakan sisir pensil alis seperti ini. Kemudian aku rapikan bagian pinggir-pinggirnya dengan menggunakan concealer seperti ini. Oke, selanjutnya aku pakai maskara dari Maybelline untuk melentikkan bulu mata saya, karena saya di sini tidak menggunakan bulu mata palsu ya guys, karena hasilnya supaya lebih natural. Kemudian saya menggunakan sisa maskara saya untuk menebalkan alis, karena saya di sini tidak menggunakan pensil alis ya guys. Kemudian saya sisir lagi supaya lebih rapi. Dan selanjutnya aku mau meratakan bedak yang tadi dengan menggunakan spons seperti ini, dan kalian juga bisa menggunakan dengan brush. Kemudian aku mau taruh highlighter di pucuk hidung, di dagu, dan juga di bawah hidung, dan juga di pipi seperti ini supaya ada kesan shimmer. Oke, ini bagian terakhir, aku mau pakai lip matte dari Natura World lagi yang setnya adalah Soft Love, dan ini mau aku ombre dengan warna Bebop, dan caranya seperti ini. Oke, seperti itulah makeup Korean look dari saya, dan semoga kalian suka. Tapi sebelum video ini saya akhiri, jangan lupa buat like dan subscribe bagi yang belum subscribe, lalu share ke sosial media teman-teman semuanya, dan aktifkan juga tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi produk-produk lainnya dari saya. Saya Janil Ani, salam cantik Natura Indonesia. Bye-bye.